Oke guys, kita kemana lagi nih ya? Kita mana ngintip guys sekarang? Nih, mana ulit? Ngintip guys, ngintip. Oh my god, mana ulit? Itu tuh. Semuanya kembali lagi di channel Sami XC. Jadi di video kali ini kita bakalan main game yang namanya ini adalah Before Truth. Buruan kami. Nah, kita mainnya sama bersama teman kita lagi yaitu si aku si penakut yaitu si Syatir. Alias Syatir. Ya. Oke. Okay. Ayo guys, langsung aja kita mulai ke videonya. Guys, kita udah masuk dalam gamenya dari tadi. Sekarang kita langsung aja masuk ke sini, jalannya bukan di sana, Syatir. Nah, kita ke sini. Nah, kamu kita kan cuman berdua. Nah, kita pilihnya yang dua pemain ini, Syatir. Ayo, ayo cepetan. Nah, ayo Syatir. Masuk Syatir. Oke. Masih ada orang dong di sini. Bukan, udah hilang dia. Oke. Buka. Bukain guys. Buat kalian yang mau ikutan ngapain ya? Guys. Kalau aku bisa bikin links deskripsi lah, soalnya aku enggak tahu juga cara bikinnya. Mampus. Kita soalnya Tolong, udah naik lift kita. Bukan naik lift. Lift. Ayo. Lift yang maksudnya yang keluar atau yang itu Syatir? Lift. Yang naik-naik itu Syatir. Lift. Oke, okay. Kenakan handphone atau grafik tertinggi. Untuk pengalaman terbaik menunggu pemain. Udah, woi Syatir udah masuk ini, pasti ini. Soalnya kita jauh-jauhan guys mainnya. Ya, belum sempat baca aku tadi guys. Eagle Studios hadiah Before Truth. Nah, bukan Before Truth. Jadi kita hari ini bukan main yang namanya adalah Before Truth ya. Kita nggak boleh kaget guys, tapi sebenarnya di sini jam sekarangnya ada berapa ya guys? Aku belum pernah tamat soalnya. Plus satu, aku pernah ada satu jam sekar soalnya guys. Ajarin dong. Ini apanya guys? Jam sekarangnya itu gimana? Ini apanya guys? Yang buat yang tahu terus di bawah kolom komentar ya. Ada siapa tuh? Perhatikan lebih dekat guys. Tadi kok di situ kayak ada yang ngintip gitu. Mungkin dari rumah itu ya. Kita udah pernah main guys. Bekerja sebagai detektif. Belum selesai baca. Yesterday we received a report from David Johnson, the death of a family that is in charge of the bloodstains and glistening room floor. Belum selesai baca nih. Memang ini ada batu gede banget guys. Kirain tadi nabrak ya. Oh, ini ada rumah nih guys. Apakah kita kesini guys? Kita kesini ya? Di sini ada ngintip nggak? Nggak ada sih. Ada? Nggak ada. Beneran? Iya. Nggak ada. Ada sih di rumahnya. Pas kita ke atas terus kita turun lagi kayaknya. Aku juga lupa nih tempatnya. Ada yang ngintip? Ya. Ada nggak?
Ada pas kita masuk sih. Ngintipnya itu di mana? Sini, sini. Nah, ini kan nggak bisa kebuka itu. Nah, kita harus ambil kunci ini. Ada tulisan angkat, kita ambil. Nah, ini kuncinya. Ayo, setel. Sini. Nah, pintunya ini ada sebelah sini, guys. Ada sebelah sini ya. Ayo, setel. Nah, kita buka yang ini. Nah, ini ada. Ini udah ada kunci nih. Terus dong. Loh, kuncinya hilang. Buka sekarang. Lagi. Kuncinya hilang. Oh, ini udah kebuka nih ya. Tuh guys, ada yang ngintip ya. Tuh. Ada yang ngintip gitu. Tuh. Biar kebanget mukanya. Itu tuh. Itu kayak ada bertopi gitu. Itu kayu kah? Dia kabur. Gaya ada ya. Nah. Apa ke sini? Kita hati-hati ya. Ini kita harus pakai kunci ini, guys. Tapi kuncinya di mana? Hampir tadi jatuh. Kalau jatuh mungkin ada hantunya, guys. Hantunya. Awas aku mau ambil. Aduh. Kau menggir. Ya ampun. Oke guys, kita kemana lagi nih ya? Kita ada ngintip guys. Nih. Mana lihat? Ngintip guys. Oh my god. Mana lihat? Itu tuh. Oh my god. Mana yang ngintip? Ada yang ngintip, guys. Ada yang ngintip, guys. Sumpah ya, tadi aku beneran, guys. Coba lagi lihat. Tuh guys, ada yang ngintip. Oh my god. Ayo langsung aja kita buka. Ayo. Kita coba. Ini ada dapur. Coba ya kita kesini. Cacil belum pernah kesini kan, aku udah pernah ya. Udah pernah juga. Ini apa nih? Ini kosong guys. Kosong guys, gak ada sini ya. Ayo buruan. Ini apa nih? Harus kunci, banyak banget yang harus kunci guys. Ayo. Aku takut guys pas ke atasnya. Merinding aku. Buka. Mana kertas ya? Oh iya, kertasnya belum diambil. Dasar lu Sami. Ngak. Nah. Kertasnya dari sini, Bro. Awas. Ya ampun. Ya ampun. Tuh kan sampai sini. Sampai lepas. Nah, living room, washroom, kitchen. Washroom, kitchen. Berarti di sini dong. Apa ini? Di dapur dong. Kan kitchen itu dapur. Apa kita bisa masuk ya? Ini kah kuncinya? Oh, bukan. Yaudah yuk, kita bukan ke atas. Bukan kuncinya, guys. Buruan. Oke, kita bisa nih ya. Kalau nggak bisa nih, memang nih. Memang kita tersesat, guys. Kita nggak bisa pulang, guys. Makanya kita 24 jam di sini ya. Ya udahlah, sambil. Kamu awalnya itu bisa buka itu tuh pakai apa? Bisa buka apa? Ini nggak ada apa-apa. Ini ya. Maksud kamu ini? Ini ada yang baru guys, baru pertama kali aku lihat ini. Kita sih ngapain ya? Udahlah, sambil mikir-mikir, sambil minum kopi guys. Nah, itu gimana? Itu kayak granny, aku aja udah dapat satu foto nih. Oh, ini fotonya buat di atas. Kita coba ya.
Coba ke atas ambil ambil foto itu tuh. Fotonya kamu dapat di mana? Fotonya aku dapat dari meja ini. Dari sini. Ada di sini. Kita coba ke atas ya. Kita sini sini sini. Mungkin kita harus ke sini dulu. Kakak. Emang sini harus ngapain nih? Kan jam sekiannya di sini deh. Aku juga lupa ke jam sekiannya di mana. Apakah di sini jam sekiannya itu ada tulisan buka? Coba buka ya. Jangan. Cati ini penakut. Memang beneran namanya. Namanya aja aku sih penakut. Cepat buka. Kampung. Gak bisa dibuka, guys. Kampung Jawa, Jakarta, Bogor, sapi. Makanya videonya durasinya sebentar aja deh, guys. Soalnya ini aku nggak tahu, guys, cara mainnya. Yang tahu next part 2 ya, guys. Kayaknya sekian dulu deh, guys. Soalnya ini gimana, guys, caranya? Makanya langsung aja komen di video ini ya. Jagain aku. Kebuka ini. Itu apa? Enggak ada apa-apa. Ini. Ini enggak perlu kode. Ini lemari. Ini tempat apa gitu kan. Suka. Woi. Kalau ada yang kesini, kita langsung aja kesini nih ya. Foto. Ya, kita di sini selamanya deh ya. Kita sekiannya di sini ya, guys. Oke, guys, sekian dulu buat video kita kali ini. Semoga kalian suka buat video kali ini. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nanti next part 2 kalian komen dulu ya, guys, gimana cara lanjutinnya. Si Atil udah keluar, guys. Tuh kan sampai barangnya di drop nih. Nih, fotonya nih. Fotonya ganteng doang. Oke, dadah. This could be good for me. Lately I was feeling like I